kata rezeki nih. Alam Bu Faida. Terima kasih pada Bu Faida ya. Kenapa kami harus mengantarkan zakat dan sedekah ini kepada duafa-duafa? Karena kewajibannya orang yang mampu itu mengeluarkan zakat dan sedekah, bukan dimintai. Oleh karena itu kita mendatangi. Dengan kita mendatangi, jadi kita merasa satu sederajat dengan orang yang diberi. Jadi yang diberi itu dengan yang memberi jadi sederajat. Tapi kalau diminta, orang yang meminta itu posisinya ada di bawah daripada orang yang dimintai. Harus diantar. Selama bisa mampu, tenaga kita mampu, kita mengantarkan, bukan didatangi. Jadi Allah itu sudah memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita banyak sekali. Masa kita diberi karunia sama Allah yang sebanyak itu tidak mau menolong saudara kita dengan mendatangi? Alangkah sombongnya, sementara Allah itu tidak sombong kepada kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi berkat umur.